Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa'a fi ulumi fi darin amin. Al haditsul mubham. Ini hadis mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadis mubham adalah hadis yang di dalamnya terdapat satu rawi yang tidak dikenal. Ya, saya tidak disebutkan namanya dengan jelas. Al-mubhamu lughatan, hadis mubham secara bahasa adalah wasmu maf'ulin. Dia adalah isim maf'ul minal ibhami, daripada lapas ibham didul idoh, lawanan idoh. Ya, jadi idoh itu jelas, ibham enggak jelas berarti gitu ya. Istilahan secara istilah adalah kama qala nazimu, sebagaimana berkata oleh Nazim, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ya, hadis mubham adalah sesuatu hadis yang di dalamnya terdapat satu rawi namun tidak disebutkan ya namanya dengan secara jelas. Ay anna haddal hadisi al-mubhami, artinya bahwa definisi batasan, maksudnya definisi hadis yang mubham, wa ma fihi rawin lam yusam, dia adalah sesuatu hadis di dalam terdapat satu rawi yang tidak disebut. Ay lam yuzkar ismuhu, lam yuzkar ismuhu sorohatan, tidak disebut akan namanya dengan secara jelas. Wa innama ubahima, hanya saja disamarkan ya, dimubahamkan, sawa'un sama saja, kana dzalika adalah demikian itu, fil isnadi awil matni, pada sanad ya, atau pada isnadnya ataupun pada matannya. Wa qala fi tadribir rawi, berkata ia dalam kitab tadribir rawi, malam ya tadi ismuhu fil matni awil isnadi, yaitu orang yang tidak jelas oleh namanya pada matan atau isnad, minar ruwati, daripada perawi hadis. Ya. Au mimman lahum alaqatun bil riwayat, bil riwayatnya, atau daripada orang bagi mereka ada hubungan dengan periwayatan. Ya, jadi enggak jelas. Enggak jelas namanya. Namanya hadis mubham. Mislu ayyaqula rawi, seperti bahwa berkata seorang rawi, haddatsani rajulun, qala haddatsani fulanun, telah bercerita kepadaku oleh seorang laki-laki, qala haddatsani fulanun an fulanin an fulanin, telah bercerita kepadaku oleh si fulan dari si fulan dari si fulan. Ya, namanya enggak disebut, fulan aja, rajulun aja, itu namanya hadis mubham. Wa kadzalika, dan seperti demikian, idza qala, apabila ia berkata, haddatsani tsiqatu, nah, ini termasuk ya mubham, enggak disebut. Wa kadzalika qaul, dan seperti demikian itu perkataannya, haddatsani man aus man as man asika bi, ya ya man asik man asiku bihi, gitu ya, man asiku bihi, telah bercerita kepadaku oleh orang yang aku percaya, man asiku bihi, jadi enggak disebut namanya si fulan. Wal mubhamu yang qasimu ila mubhamin fis sanadi wa mubhamin fil matni, mubham terbagi kepada mubham pada sanad, mubham pada matan. Misal mubhamil matni, misal mubham pada matan, ma akhrajahul Bukhari, yaitu hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ini mubham pada matan.
Faqala haddatsana Ismail, maka berkata ia telah bercerita kepadaku oleh Ismail. Qala telah berkata ya haddatsani Malik, berkata kepadaku bercerita kepadaku oleh Malik. An Ibn Syihab, dari Ibn Syihab, an Isa bin Tal'ah bin Ubaidillah, dari Isa bin Tal'ah bin Ubaidillah, an Abdullah ibni Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, an Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajatil wada'i, beliau berdiri ya, berhenti di haji wada, bimina di Mina, dinas kepada manusia, yas'alunaka, mereka minta kepadanya ya, mereka ya, bertanya kepadanya. Faja'ahu rajulun, lalu datang seorang kaki kepadanya. Faqala, maka dia berkata, lam ash'ur, aku enggak tahu, enggak sadar. Fa'alaktu qabla an asbah, aku mencukur sebelum aku menyembelih. Gimana nih? Faqala, maka ia berkata, izbah wala haraja, menyembelihlah dan tidak kenapa. Wa ibhamul ismi, ibham isim fil matni, ibham nama pada matan, la yadur, tidak kenapa. Wala ta'sir lahu, dan tidak memberikan pengaruh baginya. Fi tashihil hadis ya tad'ifihi, dalam mensahihkan hadis atau melemahkannya. Ya. Kalau pada matan enggak apa-apa. Tidak pengaruh. Lam ashur fa'alab tu, kan permatan yang gak jelas siapa, tapi nggak apa-apa, boleh. Artinya tidak mempengaruhi di dalam mensahihkan atau mendhaifkan ini hadis. Wa hadis ibnu Aib, wa hadis ibni Abbas, hadis ibni Abbas, anna rajulan, bahwa sama laki-laki kalau berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haju kullu amin, haji itu setiap tahun. Ya. Al-hajju kullu amin, haji itu setiap tahun. Wa huna, maka di sini ubaima rajul atau abhama rajul, ya. Maka di sini ia mensamarkan akan rajul, seorang laki-laki. Lakinahu, akan tapi uripa diketahui bi riwayatin ukhra, dengan riwayat lain, wa huwa Aqra ibn Jahabis, dia Aqra bin Habis, dia ketahuan dari riwayat lain. Misal mubham sanad, misal mubham sanad, sanadnya mubham, ma akhrajahu Abu Dauda fi sanadi, yaitu apa yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sanad, fi sunani, dalam sunan. Maka maka ia berkata haddatsana Zuhair bin Harbin, telah bercerita kepada kami oleh Zuhair bin Harab. Qala haddatsana Waqi'un, berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Waqi', anil A'mash, dari A'mas, an rajulin, dari seorang laki. Ini dia namanya mubham. Dari Ibn Umar, dari Ibn Umar radhiyallahu anhum, ya, ana Nabi wa sallam sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau iza arada hajatan, apabila ingin suatu hajat, la yarfa'u sawba'u hatta yadunwa mil ardi, sehingga ia mengangkat bajunya, sehingga ya, apabila ingin dia hajat, ia tidak angkat bajunya sehingga dekat ia daripada tanah. Jadi jangan dari jauh, dari angkat aja ya. Mau ini mau buang air besar ya. Artinya apa di sini, kita mesti bertutur. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau taruh melihat fi isnadi hadhihi riwayati rawin lam yuzkar ismu, lam yuzkar ismu sarahatan, maka sesungguhnya engkau lihat dalam isnad ini riwayat ya. Ya, engkau lihat di dalam ini isnad riwayat itu ada satu rawi. Ya. Tidak yang tidak disebutkan namanya secara jelas,
Ya. Fa yutam baru zalika aibun, maka dianggap demikian itu satu aib. Wa yukamu bidha'fi, dan dihukumi dengan dhaif alal hadis bisabab ibam, atas hadis itu dengan sebab ya mubham hadisnya, ibham mubham. Namanya mubham, tidak disebut namanya. Wa hadis Rafi bin Khudayj an amihi fi nahyi anil mukhabarati. Dan hadis Rafi bin Khudayj dari pamannya ya pada melarang daripada mukhabarah. Mukhabarah kerjasama dalam penggarapan tanah. Kalau ada mukhabarah muzara'ah. Mukhabarah ya. Benihnya dari pemilik mukhabarah. Muzara'ah sebaliknya. Ini ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dalam bahasa, dalam ilmu fikih berbeda pendapat. Nah, di sini dilarang ya. Cuma ada dua ulama, ada yang melarang, ada yang boleh. Fahuna, maka di sini Ubaima ya. No, Abahama juga boleh, kalau Abahama ama gitu ya. Maka di sini dimubahamkan paman Amu, paman Rafi, Ubaima Amu Rafi ibni Khudaijin disamarkan. Maka di sini disamarkan paman Rafi bin Khudaij ma'an riwayat anhu, serta bahwa riwayat darinya, lakin akan tapi urifa, dapat akan tapi diketahui dari min riwayat dari riwayat ayat Anas mahu bahwa namanya itu Zuhair bin Rabi, Zuhair bin Rabi. Wa yustadallu ala ma'rifati ismil mubhami bi urudihi min tariqin ukhra musamman fiha. Diambil dalil, diambil petunjuk ya, atas mengetahui nama isim, atas mengetahui nama mubham itu dengan datangnya dari jalan yang lain yang disebutkan padanya. Ya. Jadi untuk mengetahui ini siapa kira orang lain, cari hadis riwayat yang lain. Cari riwayat yang lain. Gitu. Wa minal musannafati minal fil mubhamati, di antara karangan-karangan yang tentang hadis mubham, al-awwalu yang pertama, al-gawamidu wal-mubahamatu li Abdil Ghani bin Sa'idin al-Azdi, milik Abdullah bin Sa'id al-Azdi. Sanian ya, al-asma'ul mubahamatu fil anba'il muhkamati lil Khatib al-Baghdadi, milik Khatib al-Baghdadi, karangan Khatib al-Baghdadi. Al-Ida'ul Ishkal, menjelaskan kemuskilan. Lil-Hafiz Muhammad ibn Ta'irin al-Maqdisi. Al-Hafiz bin Muhammad ya, ibn Ta'ir al-Maqdisi. Rabi'an al-Mustanadu min Mubhamatil Matni wal-Isnad, nama kitabnya. Al-Mustafadu, Mustafad min mubhama til matni wal isnad, karangan siapa? Li walillah Abi Zur'ata bin al-Iraqi, seorang wali Allah Abi Zur'ah al bin al-Iraqi. Allahumma inshallah.